guys, welcome back to my YouTube channel. Sana saja ni, 4 bulan tak balik rumah, gadis Malala akhirnya dijemput mak ayah. Sebelum nak tonton lebih lanjut, yang belum subscribe tu, subscribe dulu ya. Dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video selanjutnya. Golongan pelajar yang tinggal jauh daripada ahli keluarga pasti teringin mau pulang ke rumah pada setiap hujung minggu. Tapi apakan daya, kesibukan tugas membuatkan mereka terus berjuang dalam pembelajaran. Nangis. Dah. Aduh. Saya rindu ibu saya. Saya nak balik. Jom balik. Jom. Dah. Aduh. Mungkin situasi seperti itu dilalui seorang gadis Asfa Afza Zaki apabila akhirnya dapat bertemu dengan ahli keluarga selepas 4 bulan menahan rindu terhadap mereka. Menerusi satu perkongsian video di aplikasi TikTok, gadis berusia 23 tahun itu dilihat tak dapat menahan sebak. Sebelum menangis, teriak ketika dijemput ibu bapanya untuk pulang ke rumah. Sambil memeluk bapanya yang berada di tempat pemandu, Asfa meluahkan rasa rindu terhadap kedua-dua orang tuanya sekaligus teruja bagi menikmati waktu terluang bersama ahli keluarga. Bagaimanapun tak dapat dipastikan lokasi pembelajaran Asfa, namun dipercayai dia mengambil jurusan berkaitan kemahiran penyediaan dan pembuatan makanan.